Oke, semoga semoga Open House hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Selamat untuk Ajo. Selamat datang di channel Devan Official, yang memberikan berita terbaru, terpopuler, dan narasi terpercaya di sinetron Love Story. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya luangkan waktu Anda like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Selamat menonton! Intip pesona dan biodata Ratu Aulia yang disebut sedang dekati Giorgino Abraham, apa kabar Yasmin Napper? Informasi mengenai profil, pesona, dan biodata Ratu Aulia tersedia di artikel ini. Ratu Aulia merupakan salah satu pemeran di sinetron Love Story The Series. Baru-baru tengah ramai kabar kedekatan antara Ratu Aulia dan pemeran utama di sinetron yang tayang di SCTV tersebut, Giorgino Abraham. Padahal Giorgino Abraham santer dikabarkan tengah cinta lokasi atau cinlok dengan lawan mainnya, Yasmin Napper. Giorgino Abraham dan Yasmin Napper pun kerap menunjukkan kebersamaan dan kedekatan di media sosial. Seolah tak mau kalah, pemeran Zara di sinetron Love Story The Series itu pun akhir-akhir ini mengunggah kebersamaan dirinya dekat dengan Giorgino Abraham. Lantas netizen pun ikut penasaran dengan sosok yang terkenal sebagai Ratu Joget Pargoy TikTok itu. Ratu Aulia memang dikenal sebagai artis TikTok yang sudah memiliki jutaan followers. Kini pemilik akun TikTok Ratu Garis Bawah 1 It atau Ratu Aulia TP ini telah memiliki 9,2 juta pengikut. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai biodata Ratu Aulia pemeran Zara di Love Story The Series, silakan baca informasi berikut. Nama lengkap, Ratu Aulia Trisiana Putri. Nama panggung, Ratu Aulia. Asal Karawang, Jawa Barat. Kelahiran 2004. Umur 17 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMK N2 Karawang. Hobi menyanyi, menari. Pekerjaan pelajar, artis, TikTokers. Hobi menyanyi, menari. Pekerjaan pelajar, artis, TikTokers. Pacar belum diketahui. Demikian informasi mengenai profil dan biodata Ratu Aulia yang dikabarkan tengah dekat dengan Giorgino Abraham. Aktor tampan Giorgino Abraham membeberkan sosok wanita paling istimewa dalam hidupnya. Giorgino Abraham merupakan aktor berdarah Indonesia Belanda yang sudah berkarir sejak tahun 2011 hingga sekarang. Karir Giorgino Abraham dibilang cukup moncer dengan membintangi sederet film dan sinetron. Kini namanya semakin melambung atas perannya menjadi Ken dalam sinetron Love Story The Series. Kendati demikian, ternyata bukan Yasmin Napper yang menurut Giorgino Abraham sebagai sosok wanita paling istimewa. Lalu siapa sosok yang dimaksud oleh aktor yang biasa disapa Gino itu?